Wajib tahu, inilah tiga cara mengobati mata katarak secara alami tanpa melakukan operasi. Mata katarak merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh faktor usia. Namun, selain faktor usia, ada juga faktor lain yang mengakibatkan terjadinya mata katarak. Mata katarak juga dapat mengakibatkan penglihatan seseorang menjadi kabur dan dapat berbahaya jika tidak diobati. Biasanya, cara mengobati mata katarak haruslah dilakukan dengan cara operasi. Namun, ternyata ada cara alami yang bisa kita lakukan untuk mengobati mata katarak tanpa melakukan operasi. Seperti yang dilansir dari zona 1000.com, tanggal 24 bulan 12 tahun 17, berikut tiga cara mengobati mata katarak secara alami tanpa melakukan operasi. Konsumsilah sayur bayam secukupnya. Arbamedia.com Bayam merupakan sayuran yang kaya akan antioksidan seperti vitamin dan mineral serta beta-karoten. Sayur bayam merupakan salah satu sayuran hijau yang dapat kita dapatkan dengan mudah di pasar. Sayur bayam juga mengandung khasiat yang sangat bagus untuk kesehatan mata. Hal ini dikarenakan sayur bayam akan menjaga kesehatan makula mata. Sayur bayam juga memiliki manfaat lain bagi penderita mata katarak, seperti menghapus bayangan yang menyebabkan katarak. 2. Konsumsi teh hijau secukupnya. Salah satu minuman yang populer di dunia adalah teh hijau. Selain aromanya yang harum, ternyata teh hijau mengandung berbagai manfaat yang berguna bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah untuk kesehatan mata. Dalam teh hijau mengandung katekin dan polifenol yang diyakini sebagai zat yang dapat meningkatkan kesehatan mata. Kedua zat ini memiliki tugas untuk menyerang radikal bebas pada mata. Teh hijau juga dapat mengurangi bayangan pada mata dan dapat mengatasi mata katarak. 3. Konsumsi stroberi secukupnya. Strawberry merupakan buah dengan jenis beri yang menjadi saran buah tambahan untuk dikonsumsi oleh orang yang menderita katarak. Buah yang satu ini juga mengandung beberapa vitamin yang dapat melawan radikal bebas yang dapat berpengaruh terhadap katarak serta kerusakan mata lainnya.